Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Berjumpa kita di ladang rangka yang kelima bersama dengan tuan-tuan yang handsome hari ini. Okey. Hari ini kita akan buat demo macam mana nak buat kerja transplanting menggunakan iPlug dan sistem-sistem yang ada yang telah diprovide oleh G-Planter. Okey, pertama sekali, kalau tuan tengok sini dah saya dah buat sampel dua lubang. Satu dah siap ada tak baja, tapi yang ini saya demo lah macam mana kita nak buat lubang. Okay, jadi ada kayu dah siap ada penanda tuan. Dekat sini senang, kita boleh buat macam mana ikut kita. Kita nak buat ada tanda ke tidak terpulang. Tapi yang penting kita letak kat tengah. Kita cucuk je. Okay, dan kita buat macam ni. Jadi selesailah lubang ni. Kita dah boleh guna. Okay, next. Saya akan cuba untuk tanam. Okay, ini adalah contoh pokok yang tak ada. Ni pokok dah berusia 3 bulan. Okey tuan-tuan, pokok ni cantik, dah ada berapa? 1 2 3 4 5 daun. Okey, dah sangat sesuai lah untuk kita tanam. Okey. Jadi dekat sini ada baja base. Baja ikut 15. Baja control release. Okey, ini lebih kurang 75 gram. Kita letak dalam lubang. Okey. Dan ini adalah baja RP. Baja RP ni penting untuk akar dia, tuan-tuan. Okey. Jadi kita letak dalam lubang juga. Kita boleh letak sekeliling-seling macam ni. Okey, jadi dah siap. Kita boleh tengok ukur dulu macam mana. Masukkan baja ni. Ha, jatuh pula tanah. Ha. Okey. Pastikan jangan dalam sangat dan jangan tinggi sangat. Tekan sikit. Jadi selesai. Okey, kita try yang nombor 2. Kita ambil lagi satu pokok. Jadi tuan, menggunakan sistem iPlug ni mudah je tuan. Okey. Kita boleh cabut macam tu je. Dalam ni dah ada baja, dah ada ni. Kita letak ke dalam. Kita taruh tanah. Okay, alhamdulillah selesai. Tapi belum selesai lagi. Kita akan selesai bila kita dah letak spike. Okay, spike ni macam ni tuan. Cucuk je kat sini. Kedalaman dia tuan? Sukati. Yang penting tempat yang keluar ni kat atas. Nampak? Ada sebarang soalan tuan? Jadi sistem ni sangat mudah tuan. Tuan cabut. Tuan ambil baja ikut dan baja RP, taruh dalam ni, terus tanam. Jadi sangat mudah lah, sangat sesuai. Satu nak tahu tuan, kalau pekerja dia biasa akan curi makan lah. Curi makan, okey. Kalau kita tanam cetek, apa sebab dia? Apa yang akan jadi? Okay, ni lubang ni tak cukup dalam. Apa dia punya akan jadi? Kesan dia, ha. Nanti dia akan mudah expose. Dia akan nampak tinggi. Dia akan expose dekat dia punya pangkal ni. Macam ni lah tuan, lebih kurang. Okay, katalah di tinggi kan. Ha. Macam ni kan. Dia akan expose lah. Jadi dia akan mudah lentuk. Dia akan mudah lentuk. Bila dia dah besar nanti, kita akan nampak dia punya bowl ni, dia akan lentuk. Kalau dalam sangat, katalah dia tanam sampai dalam ni. Ataupun dalam ni. Sampai hilang. Pembesaran dia akan terbantut. Dia tak akan optimum. Yang paling cantik ngam-ngam je tuan. 1 cm lah. Lebih kurang. Sekat-sekat sini. Macam ni lah lebih kurang. Tuan tanam. Selesailah masalah ni. Okey. Lagi ada soalan. Jika kita tanam dalam, lepas tu masa supervision tu kita jumpa benda tu, kita bukakan tanah tu supaya tak mengganggu benih yang kita dah tanam tu. Maknanya kita kurangkan tanah tu lah. Maknanya kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Tapi dekat ni, dekat tuan kena buang semula permukaan. Dan bag ni akan nampak banyak hilang tanah lah. Macam tu je. Sebab kalau tuan nak adjust balik naikkan macam kita buat dekat pre-nursery, dia ada masalah lain tuan. Sebab ini dia ada tanah. Itu biji dia lain. Fungsi dia lain. Jadi bila tuan buat macam ni, tuan adjust tanah sekeliling je. Pastikan jangan dalam sangat. Tapi bag ni akan nampak macam kurang tanah lah. Itu sajalah. Tapi at least tuan boleh selamatkan pokok tuan. Okay.
tuan boleh adjust sama ada tuan nak buat yang penubuk lubang dua orang, baja seorang baja ikut, seorang baja RP boleh, seorang tukang susun je. Tuan ambil ni susun, tuan ambil susun, tuan ambil susun, tuan ambil susun. Okey, mudah. Tapi susun ni lepas siap lubang eh. Okey, lepas siap lubang dan lepas pekerja semua letak baja. Jadi mudah, tuan boleh angkat ni mudah, dia ringan je. Ni ringan je. Lepas tu seorang datang settlekan sampai siap macam tu. Okey, tapi yang tanam tu pastikan dia jugalah yang taruh ni, placekan drip system ni. Okey. Jadi selesailah. Ha ni kita demo je hari ni kan. Jadi tuan boleh simpan baliklah. Ada lagi soalan tuan? Tak ada. Tak ada eh. Jadi ini cuma demo eh. Ni waktu tengah hari. Okey, kita biasa tanam pagilah. Okey, yang paling sesuai. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini kita selesai proses untuk transplanting di main nursery. Daripada bawa benih ke sini pada penubuk lubang, letak baja ikut dan juga baja RP, susunan sistem drip apa ni, spike air microtube, dan juga susunan dan tanaman pupuk. Jadi itu sajalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum.